이건 보여줘봐. 정말 똑같아. 얼마나 좋아하지. Dikutip dari detik.com, 34 pemain timnas Indonesia U20 sudah disiapkan untuk menjalani pemusatan latihan di Eropa. Garuda Nusantara juga akan melakukan uji coba di sana. Saat ini, skuad besutan Sintayong menjalani latihan terlebih dahulu di Jakarta. Keberangkatan timnas Indonesia U20 belum bisa dipastikan karena masih menunggu visa. Timnas Indonesia U20 berhasil merebut tiket ke Piala Asia di Uzbekistan. Laga tersebut bergulir pada tanggal 1 hingga 18 Maret 2023. 14 negara sudah memastikan diri tampil di ajang tersebut dan tinggal menanti 2 negara lagi yang berasal dari juara grup H pada babak kualifikasi dan satu lainnya dari runner-up terbaik. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri mengatakan Indonesia akan melawan beberapa negara Eropa untuk uji coba saat di Turki dan Spanyol. Sejauh ini belum disampaikan secara pasti negara-negara mana yang akan menjadi lawan. PSSI berharap tim U20 Indonesia dapat meningkatkan kemampuan selama pemusatan latihan di Eropa. Apalagi tim ini nantinya menjadi cikal bakal skuad Piala Dunia U20 2023 mendatang. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa juga klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola.